Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat berkah Mendofarm. Kali ini kita berada di Pasar Hewan Sionoharjo, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Nah, untuk Pasar Hewan Sionoharjo ini lokasi tepatnya berada di Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk review atau mencari informasi untuk update harga kambing babon. Khusus babon, kita akan mencoba untuk mencari tahu atau mencari informasi untuk harga di hari ini tanggal 12 Juni 2023 sedulur. Nah, di sini sedulur, ini babon semua. Lihat. Nah, kalau panjenengan semua atau teman-teman semua mau cari kambing, nah, dari bakalan, babon, jantan dan semuanya, bisa datang ke Pasar Sionoharjo. Nah, tepatnya di Wonosari ya, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sedulur bisa datang ke sini karena di sini banyak sekali penjual yang menjual kambing, dan tentunya bukan hanya kambing sedulur untuk di Pasar Hewan Siono ini. Ada juga sapi yang dijual sedulur. Oke, kita nanti coba tanya-tanya untuk harga babonnya sedulur. Oke. Nah, ini khusus babon semua, lihat. Coba lihat di sini sedulur. Pak, ngapunten, ini kan pinten, Pak? Wah, belum ini. Oke. Nah, memang belum, atau ada juga yang tidak memberikan informasi dulur. Nah, tidak apa, nanti kita coba lanjut lagi cari ini ya, harga atau cari informasi harga khusus babon. Oke. Nah, lihat sini. Oke. Ini juga babon semua dulur. Kita coba ke sebelah sini dulu. Babon nih, Mbah. Kan pinten, Mbah, nih, Mbah? Geger 13. 1.300. Pun nate manak nih? Pun. Peng pinten, Mbah? Wow, sudah pernah manak 3 kali. Sedulur, 1.300. Putih coklat 1.300 dengan simbahnya. Oke, tentunya masih bisa dinego. Pinten, Pak? Nego 14.000. 14.000. Pun nate manak peng pinten nih? Jadi peng 4. Peng 4. Anaknya loro, loro rotus. Anaknya kalau beranak sekali beranak 2 telur, 1.450. Masih bisa nego ya, Pak, gitu. Masih sakit dinyang. Sekedi tipis, nego tipis. 1.450. Nah, umurnya pinter, Pak, ini, Pak. Pon pinter tahun nih? Yo sekitar 3 tahunan, Mas. 3 tahun ya? 3 tahun. Mana ping 4? Sudah pernah manak 4 kali. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun nggih. Nggih. 1.450 masih bisa nego tipis. Oke, kita coba yang lihat yang lain terus, Lur. Nah, ini babon semua. Oke, kita coba lihat ke sebelah sini, Lur. Masih ada babon atau tidak? Oke.
Oke, ini masih sangat ramai sekali sedulur untuk suasana di Pasar Hewan Sionoharjo. Kalau panjenengan semua mau cari kambing bisa datang ke sini teman-teman nggih. Ya. Oke, teman-teman, kita coba jalan-jalan lagi, kita cari untuk babon-babon. Oke, kita sebelah sini sedulur. Nah. Ini juga ada babon. Babon. Nah, ini juga babon semua. Untuk harga di hari ini ya mulai dari Rp1.300.000 dulur. Tentunya masih bisa nego sekali dulur, masih bisa nego atau masih bisa dinyang ya teman-teman ya. Masih bisa dinyang ya. Jadi jangan matok untuk harga yang dikasih penjual karena teman-teman masih bisa nego ya. Masih bisa nego kalau deal teman-teman bisa bawa pulang untuk kambing yang ada di sini. Itu banyak sekali pilihannya sedulur ya, pilihan untuk kambing-kambing di sini karena di sini juga sangat lengkap sekali. Ini juga full babon. Oke, lihat sedulur, sangat cantik-cantik sekali ini. Wah. Ini juga babon juga. Kita coba tanya ya. Ini nih. Ngapunten Pak, niki regane pinten Pak? 2 juta. 2 juta. 2 juta rupiah. Pun nate mana pun pinten nih? Aduh kok, pinten. Oh, oke. 2 juta tapi gede dulu. Nah, mulai dari 1.300.000 sampai 2 juta rupiah. Nah, tergantung spek kambing juga itu lho. Nah. Oke, ini juga babon. Nah, oke, sedulur. Mungkin itu dulu yang bisa saya laporkan untuk update harga kambing babon di Pasar Sionoharjo, Kabupaten Gunung Kidul. Oke, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu ya informasi update harga untuk kambing babon, silahkan untuk subscribe channel ini teman-teman, gratis. Nah, nanti kita selalu update untuk harga kambing di sekitaran Pasar Hewan Gunung Kidul. Terima kasih sudah menonton video ini, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.